Selanjutnya Good People, salah satu film tersukses Indonesia, AADC nih. Ada Apa Dengan Cinta kini akan segera mendapat kelanjutannya. Ya, kesempatan ini pun digunakan oleh para pemain film ini untuk menjadi sebuah ajang reuni. Di atas bumi filmku berpijak. 6 pemain film AADC atau Ada Apa Dengan Cinta yakni Dian Sastrowardoyo, Titi Kamal, Nicholas Saputra, Ladia Seril, Sisi Priscilia, dan Adinia Wirasti kemarin baru saja bertemu dalam rangka kelanjutan pembuatan film AADC secara singkat di Korea. Setelah 12 tahun tidak bertemu, momen tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang reuni dadakan. Lalu bagaimana tanggapan mereka setelah mendapat kesempatan untuk bekerja sama kembali? Ya, ini akan menjadi kerjasama yang menarik, reuni. Jadi ya, kita udah senang aja. Kita akan melakukan sesuatu lagi bersama kayaknya. Oh, apa nih? Gitu. Perasaan pas syutingnya seru banget. Nggak mau pulang. Iya, nggak mau pulang, rasanya pengen bareng-bareng terus. Yang paling kangenin itu ya kebersamaannya. Karena kan selama 12 tahun ini kita tuh udah terpisah banget, udah jarang banget ketemu bareng-bareng. Nah, yang paling kangenin itu ya masa-masa kebersamaan zaman dulu tuh yang heboh banget. Bukan cuma saat syuting, tapi pas di luar syuting, pas lagi nunggu setnya segala macam. Itunya kita pendalaman, waktu itu pernah juga di kamar, kita ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan segala macam. Kangen masa-masa itu. Kangen masa hangout barengnya pas untuk pendalaman sebelum syutingnya. Dengan adanya pertemuan ini, apakah sudah ada pihak yang tertarik untuk mengajak mereka terlibat dalam sebuah proyek film yang sama? Belum ada, tadi kan belum saya ada. Bilang lebih ke mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang baru. Awal pertemuan kita lagi rame-rame gitu. New friendship lagi setelah sekian lama, jadi ya ini bisa menjadi macam-macam, tapi ya mudah-mudahan ini bukan akhir dari satu hal ya, tapi awal dari sesuatu. Keinginan sih pasti selalu ada dari ya, kami untuk nggak tahu untuknya apa nanti ya. Sementara itu, mengenang asiknya bermain film bersama kawan-kawannya, Titi Kamal yang belakangan ini sibuk menjalani syuting stripping, mengaku rindu untuk menyentuh dunia layar lebar. Kangen bisa dibilang itu, karena kan aku udah lama banget nggak syuting film, karena kan aku hamil, melahirkan, segala macam, membesarkan anak itu. Nggak nutup kemungkinan kedepannya aku syuting film. Sebenarnya udah ada beberapa tawaran, tapi kan belum bisa karena aku juga masih menjalankan stripping gitu ya. Jadi aku nikmatin dulu dengan stripping ini, karena aku juga nyaman dengan stripping ini gitu. Jadi selesai ini mungkin nggak pernah tahu kapan gitu akan ikut film lagi. Wah, AADC itu udah berapa tahun ya, Maria? Udah lama banget kan? 12 tahunan ya, sekitar tahun 2002. Betul. Wow, itu kayak semuanya gitu yang dari masa SMA sekarang udah jadi ibu-ibu, reunian, ketemu lagi. Bahkan penonton-penontonnya juga ya. Iya, kita udah beranjak dewasa. Bukan gitu. Bukan kita-kita aja, yang di atas kita juga sudah berkeluarga kan yang memang dulu fansnya AADC. Apa ya, kangen gitu. Banget gitu ya masa-masa waktu mereka dulu naik banget ya, filmnya benar-benar booming. Salah gue, salah teman-teman gue, ingat banget ya lain-lain. Tapi bocorannya dari mereka kerjasama ini kan, untuk kerjasama salah satu iklan juga, betul ya? Iya, iklan untuk salah satu produk apa ya, fitur chat gitu kan, aplikasi ya? Chat. Aduh, kita juga pengen segera melihat seperti apa apapun nanti kerjasamanya hasilnya. Yang penting mereka udah ngumpul dan itu ini udah aja, mengobati udah seneng, rasa ya? Kangen kita semua.